Saudara, dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri, Korem 133 Naniwartabone bersama jajaran Kodim 1304 Kota Gorontalo dan Kodim 1315 Kabupaten Gorontalo menggelar Bazar Ramadan. Bazar Ramadan yang menyediakan berbagai kebutuhan saat Idul Fitri dijual dengan harga jauh lebih murah dengan tujuan meringankan beban masyarakat saat menyambut Lebaran nanti. Korem 133 Naniwartabone bersama Kodim 1304 Kota Gorontalo dan Kodim 1315 Kabupaten Gorontalo menggelar bazar murah yang dilaksanakan di halaman Kodim 1304 Selasa 2 April 2024. Warga terlihat antusias datang untuk membeli kebutuhan pokok dan keperluan untuk Lebaran Idul Fitri. Sejumlah kebutuhan pokok mulai dari sembako, daging ayam, hingga berbagai jenis kue lebaran disediakan yang tentunya dijual dengan harga terjangkau. Salah satu pedagang ayam mengaku dirinya menjual daging ayam dengan harga distributor, yang biasanya dijual di pasaran Rp50.000, namun di bazar murah ini dirinya menjual dengan harga Rp35.000 saja. Ya, sebenarnya harga ayam naik. Cuma kita kan ikut pasar murah, jadi harga yang kita ini ke masyarakat itu harga distributor. 35 ini saya jual tadi. Kalau harga di pasar itu, kalau di sini 35, di pasar ini bisa 50. Selama ini kita lebih bagus jual ke pasar murah. Pasar kan agak sepi, terus punya saingan besar juga banyak kan, penjualnya banyak juga. Jadi semacam ayam itu ada. Sementara itu, Kepala Staf Korem 133 Naniwartabone, Kolonel Infanteri Jaelan mengatakan, kegiatan ini terbuka untuk umum bagi seluruh warga yang membutuhkan. Bazar murah yang melibatkan sejumlah pihak ini pun merupakan bentuk komitmen dalam memberikan dukungan kepada masyarakat untuk menyambut Lebaran. Kami yang dari Korem dengan dari Kodim Kabupaten ini berkumpul jadi satu di sini, kemudian bekerja sama juga ada dari Bulog tadi, kemudian dari Alfamart, kemudian dari Indomart, kemudian ada teman-teman dari LSM, kemudian ibu-ibu persit kita UMKM, ya kita ikutkan dalam rangka meringankan beban, khususnya adalah bagi masyarakat yang kurang mampu sehingga bisa melaksanakan Idul Fitri dengan riang dan gembira. Kasrem 133 Naniwartabone berharap bazar murah yang dilaksanakan dapat meringankan beban dan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan saat menyambut Lebaran nanti. Maya Aridi, Tri Inayah Mokoginta, Kompas TV, Kota Gorontalo, Gorontalo.